Pak Stur nih, yang tempat makan kira-kira rekomendasi apa? Karena gue penasaran, rame banget. Ini antrinya berapa lama? Kira-kira worth it nggak? Let's go. Tidak menerima tunai. Nah, kalau gadai surat-surat, boleh nggak ya ini ya? Semoga bisa. Nggak, kita ntar Chris. Ini menu-menunya nih, sama harganya. Bubur ayam, bakmi, ayam crispy, ayam cincang, es kopi, perdim saman. Nah, gambar-gambar ini. Mochi kayaknya menarik nih. Ceker ayam juga, aduh. Tapi gue lagi gak pengen ceker lagi. Kita ngemil-ngemil aja. Enak crispy, waduh enak-enak lagi. One thing sih yang jangan sampai lupa, ini musolahnya. Enak sih, bersih banget, adem juga. Macam full marmer gini kan, nyaman sih. Ini dia nih, ini ada mochi, ada bakpao, ada cakwe mayonesnya. Yoi, kita makan dulu. Ini mochinya, kita coba. Coklat deh sisinya. Dengan anggap keluarga itu kayak gimana ya? Selamat malam. Mochinya enak nih. Bener loh. Ini cakwe mayonesnya nih. Mari kita coba. Jadi ada dalamnya gini nih, enak sih. Ini gue pesen bakso ayamnya nih, iya. Pakai chili oil. Apa apa? Mobilnya namanya? Pastor. Wah ini lucu banget kucingnya. Gini. Oke, so far kalau lu ke Bandung Pastor, kesini sih enak nih. Parkirannya juga keren sih nih. Yang ke atas gini ya. Gila. Di Jakarta sih ada, di Kuningan sih kalau yang gua tahu di sini parkirannya kayak gini. Mantap. Oke, okay, see you next video.